Lanjut, kita ada pengumuman yang sangat-sangat menarik sekali. Jadi kita lagi dalam proses penulisan buku yang menceritakan tentang kita berdua, sejarah perjalanan kita sampai akhirnya kita ketemu, sampai akhirnya kita melewati semuanya dan menikah. Semua kita tuangin di buku itu. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan nanti pas kita sudah rilis. Dan insya Allah akan segera dirilis. Infonya akan kita infoin di Instagram kita. Jadi kalian pantengin Instagram kita aja. Semua info detailnya akan ada di situ. Jangan sampai kalian gak kebagian buku pertama kita ini. Iya, karena ada beberapa yang belum pernah kita ceritakan dimanapun. Cuman ada di buku ini. Yap. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, ikutin Instagram kita sekarang juga. Sip, yaudah lanjut tonton videonya. Bye-bye. Oke, ini sekarang kita sudah di jalan, kita tewe pulang. Jadi kita pulang ke rumah berdua tanpa Aaron. Ini ada Ratu juga anyway di belakang. Lagi nonton jadi ya. Nonton, Ra? Oke, jadi cerita singkat, sayang. Akhirnya gimana? Kan kita kemarin udah ceritain tuh kondisinya Aaron lagi di sinar dan lain-lain. Terus kita nunggu kabar kan. Terus akhirnya ini gimana? Akhirnya kita pulang duluan karena Aaron di sinarnya kan masih 24 jam. Yeah. Baru di start semalam, berarti kelarnya malam. Yeah, jadi kan kemarin kan infonya kan kalau nggak jam 11 nanti, jam 4 harusnya dicek lab kan? Kata susternya gitu kan, sayang. Kemarin gitu ya? Nah, ternyata tadi pagi dokter visit, dokter anak kita datang, terus dokternya bilang gini, ternyata Aaron harus di sinar 24 jam, gitu. Jadi itu sinar tuh nggak harus 24 jam ya? Kalau kata susternya kan kemarin nggak 24 jam, makanya di double gitu kan. Nah, tapi kalau mau optimal sebenarnya harusnya 24 jam gitu kan. Iya. Nah, dokternya tadi pagi mungkin setelah ngecek kondisi Aaron kan, terus datang ke kamar, dokter anak kita bilang bahwa di sinarnya harusnya 24 jam aja sekalian gitu kan. 24 jam sampai nanti malam. Terus besok pagi jam 6 pagi, berarti kan di sinar mah lebih dari 24 jam menurut gitu, sayang. Karena sampai ntar malam aja udah 24 jam, sampai besok pagi jam 6 pagi kan terus di sinar terus tuh. Oh gitu ya. Jadi lama dia di sinarnya, lebih dari 24 jam dia. Itu besok pagi jam 6, Aaron bakal di cek lab lagi. Gitu, apakah dia masih tinggi apa enggak bilirubinnya. Nah, kalau aku panas banget nih atas. Mau ditutup? Pengen. Oke. Okay. Kalau misalnya bilirubinnya sudah turun, nanti Aaron udah bisa kita jemput besok, insya Allah ya sayangnya. Amin. Besok pagi. Ya, kalau diambil labnya jam 6 mungkin baru keluar hasilnya itu jam 9. Kalau keluar hasilnya sebenarnya jam 7, 8 udah bisa, cuman nunggu dokternya untuk membaca itu ya. Iya. Membaca itu gitu. Terus Aaron bakal bisa kita ambil insya Allah, amin gitu. Karena aku dengar-dengar dari temanku juga, katanya anaknya pas di sinar itu dia sampai 3 hari 2 malam. Kalau temanku anaknya, jadi cukup lama gitu lah sayang. Semoga aja nih Aaron cukup nginep semalam aja gitu. Amin. Gak usah lama-lama gitu. So ya, ini kita pulang. Dan mungkin nanti kita bakal lanjutin lagi pas, ya gak tau deh nanti pas apa ya. Iya. Yang jelas ini kita persiapin. Tapi malah kita jadi ada waktu buat persiapin lagi kamarnya Aaron tau. Iya, dan aku akhirnya mendapatkan kualitas tidur yang baik tadi malam. Iya. Dan kamu tidurnya cepat. Iya. Maksudnya sebelum aku udah tidur, langsung tiba-tiba lagi nonton YouTube tidur. Iya ya. Gitu. Jadi kita akan persiapin lebih ini lagi kamarnya Aaron, karena kemarin kan kita kan emang sebenarnya kan belum waktunya. Masih 36 weeks. Jadi kamarnya itu belum 100% siap gitu. Jadi ini kita siap-siapin lagi dulu supaya lebih oke lagi, terus Aaron besok datang gitu. Yowis. Iya. Sip, gitu dulu update dari kita. Wah, kena bibir. Masuk kok bibir. Happy birthday, Mas. Ya Allah. Aku kira tadi biasanya tuh buat Aaron. Dua-duanya. Dua-duanya. Keturunnya lama.
Marah loh. Bentar. Happy birthday, emas ya, ayahnya copot. Kaget ya? Banget aku. Enggak, kira itu buat Aaron aja. Makanya aku, oh ada ini. Apa? Iya, terima kasih ya Pak Yadi. Makasih banyak. Apa? Laki-laki Pak. Iya. Sehat, ya. Iya. Mana Mbak semprotannya mau dong? Mana aku belum rambut gua begini. Aku lagi gini. Parah dia. Yeay. Wuh. Ini salah angkanya. Kebanyakan salah. 4. Ini bisa 24 aku. Kebanyakan 4 lagi. Waduh, terima kasih. Wah, Aaron. Sekarang udah ada nama ini loh di rumah ini. Harusnya kalau kita pulang bareng jadi bareng. Tapi ya udahlah. Nggak, Rena nggak pulang. Makasih ya. Sama-sama. Kok konsepnya astronot? Karena... nggak apa-apa sih. Kok konsepnya astronot? Kan ada ade gitu maksudnya. Astronot. Terus ada ininya juga. Apa? Mana? Pak, balon itu mana? Ini Ratu dan Mbak Party Planner. Iya. Di gudang. Vlognya rambutku poni. 28. Sebelum dirata. Yeay, 28. Rasa 24. Salah tidur. Itu tuh, gak bagus tuh. Iya, enggak tuh. Ah, jatuh lagi. Ini gimana sih party planner-nya? Kayak yang waktu kemarin itu. Apa masa-masanya? Kemarin. Oh, alah, pantas. Ini mendadak dangdut sayang. Udah lepas itu udah. Iya. Kapan kamu main rencanakannya? Ya kemarin itulah. Langsung? Iya. Nanti besok kita surprisein Aaron lagi ya. Iyalah, harus dong. Ya udah, kita istirahat dulu guys. Selamat ulang tahun. Ini masih hari ulang tahun sekarang? Dah. Kan emang hari ini. Gimana sih? Gara-gara semalam kita tidur, aku jadi ngerasa ini udah ganti hari. Lah hari ini, oh, Pak, hari ulang tahunnya. Gimana? Oke. Ya udah, dadah. Selamat ulang tahun kami. Tercapai cita-citanya buat banyak pesantren. Amin ya Allah. Rumah tahfiz Quran. Amin ya Allah. Bisa jadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Amin. Bisa jadi suami yang baik, ayah yang baik. Amin. Selamat bahagia dunia akhirat. Amin. 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 Ibu, selamat ulang tahun anak saya. Sukses yang mudah buat bapak di umur yang 28 ini. Semoga tambah maju, tambah dewasa, panjang umur, sehat selalu, naungan Allah SWT, jangan terbaik bapak yang bijaksana, bapak yang baik, bapak yang baik, dan semoga menjadi contoh adik-adiknya dan kelak bisa melaksanakan pendidikan pada
pesantren Ahli Sunnah Wal Jamaah. Itulah cita-cita kita sekeluarga. Semoga semua tercapai dan memakai sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu terutama anak Dinda yang dilahirkan, semoga menjadi ibu yang baik, ibu yang sana, istri yang sholihah, menjadi ibu yang bijaksana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan tahun ke-28 semoga bulan menjadi bulan panjang kemanfaat barokah menjadi bapak yang bijaksana, menjadi suami yang baik, menjadi iman yang baik, dan menjadi contoh adik-adik buat semuanya bermanfaat ya Allah. Semuanya soalnya ada yang di Semarang, ini yang bisa kesini. Ibu, kemarin bapak sempat ke Semarang, kesini cuma langsung pulang. Tapi alhamdulillah ada ibu. Iya. Sip, kita foto bareng dulu yuk. Foto dulu. Ini sebelum anjuran, foto dulu. Yuk. Oke, sip, udah kameranya, mantap.